Hai semuanya, jumpa lagi nih sama Mas Wabadi. Mobil merupakan salah satu pilihan utama bagi orang yang pengen berpergian tapi nggak pengen kehujanan atau kepanasan nih guys. Mobil-mobil keren yang biasa kalian lihat mungkin rata-rata adalah sports car, supercar, atau bahkan hypercar ya. Tapi ternyata nggak cuma mobil yang barusan kita sebutin aja yang keren-keren ya guys. Kita mau kasih tahu kalian 8 mobil paling keren dan unik yang ada di dunia. Bigfoot. Sesuai namanya, mobil pickup ini memiliki ban yang ukurannya super besar nih guys. Mobil ini dibuat pada tahun 1986 oleh Bob Chandler yang merupakan seorang kuli bangunan nih guys. Yang menarik adalah ia membangun mobil ini sendiri loh guys, bukan pakai jasa mekanik atau desainer mobil. Jadi mobil ini adalah inspirasi dan ide dari si Bob nih guys. Limo terpanjang. Mobil ini milik seseorang bernama Jay Ober. Panjang mobil ini hampir sama dengan pesawat dan memiliki helipad di bagian belakangnya. Coba kalian bayangin deh, kira-kira berapa lama ya kalau dia mau putar balik dengan mobil ini? Trust SSC. Mungkin kalau kalian ditanya mobil tercepat, pasti jawaban kalian adalah Bugatti Veyron atau bahkan mobil Formula One ya. Ternyata nggak banyak nih orang yang tahu bahwa tahun 1997 ada mobil yang ditenagai oleh 2 mesin Rolls-Royce turbojet seharga 25.000 pounds dengan berat yang sama dengan 5 ekor gajah dewasa nih. Bahkan rekor dari mobil ini adalah lebih cepat dari kecepatan cahaya loh guys. P50. Mobil ini adalah mobil terpendek di dunia nih guys. Panjangnya hanya 134 cm, sedangkan lebarnya hanya 99 cm dengan berat di bawah 60 kg. Maka memang mobil ini layak ya disebut sebagai mobil terkecil yang ada di dunia nih guys. Mobil ini pada zamannya dijual dengan harga sekitar $2,000. Tapi sekarang karena sudah langka dan unik, harganya mencapai $50,000 loh guys. Dream Car 123. Mobil ini adalah salah satu mobil teririt dan teraman nih guys. Kaca mobil ini terbuat dari kaca yang anti peluru yang membuatnya aman banget nih. Seluruh bagian dalam mobil ini dibungkus dengan bubble wrap yang biasanya kalian terima jika kalian menerima kiriman dari toko online nih, yang membuatnya makin aman aja ya. Gak lupa juga bagian sasis mobil ini terbuat dari besi yang kuat banget nih guys. Cupcake Car. Pada tahun 2015, ada sebuah mobil yang memiliki bentuk lucu seperti cupcake dengan kecepatan hanya 7 mil per jam. Mobil ini hanya bisa dikendarai oleh satu orang aja nih guys. Nah, sayang banget nih. Emang sih mobilnya unik, tapi harganya itu bakal bikin kalian tercengang nih guys. Harganya mencapai $25,000, yang itu artinya sangat mahal tuh guys. Coba bayangin aja, $25,000 mungkin bisa dapat mobil yang biasa-biasa aja bentuknya, tapi lebih mewah ya. Flatmobile. Ini merupakan mobil terpendek di dunia nih guys. Memang mirip sih sama Batmobile versi KW ya, tapi jangan menilai buku dari covernya aja guys. Mobil ini menggunakan mesin jet untuk menggerakkan bannya, yang artinya mobil ini kencang banget nih guys. Watercar Python. Mobil ini bisa berubah dari sebuah mobil menjadi sebuah kapal dalam 15 detik aja loh guys. Keren banget ya. Mobil ini bisa mencapai 80 mil per jam di jalanan dan 45 mil per jam di air. Mobil ini adalah buatan perusahaan bernama Watercar yang harganya selangit pastinya.
karena biasanya cuma selebriti atau bilioner saja yang punya mobil ini nih guys. Nah, tadi itu merupakan 8 mobil paling unik yang ada di dunia menurut mahasiswa Abadi. Kalau kalian disuruh milih satu, kira-kira kalian pilih yang mana nih guys? Oh iya, gak lupa kita ucapin terima kasih buat kalian yang udah sempetin waktu kalian untuk klik dan nonton video ini. Jangan lupa ya guys, klik like dan share video ini ke teman-teman kalian kalau kalian suka video ini ya. Tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Hello.